Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni, ha, ini dia sebiji ES5 yang ada depan aku ni. Okay, ini orang baru hantar dekat aku. Dia nak jual motor ni, tapi dia suruh aku buat servis sikit lah. Okay, untuk bahagian carburetor, head block dan luaran lah untuk motor ni. Dia cakap bawa dah goyang-goyang sikit. Jadi okay, jom kita tengok sedikit tentang motor ni. Okay, jom. Okay, untuk bahagian enjin. Okay, untuk motor ni kita boleh tengok keadaan dia memang kotor lah. Okay, jadi kejap lagi kita akan cuci balik. Dan mungkin aku akan buka lah part head block untuk kita servis balik, bagi kemas balik kan. Okay, jadi untuk cover ni, ya Allah teruk. Okay, jadi kita akan tukar cover ni barulah. Okay, kulit enjin tak ada apa masalah. Clutch pun tak ada melirik apa, dia cakap. Okay, untuk tayar belakang, dia cakap tapak bearing ada longgar sikit lah. Jadi kita akan betulkan tapak bearing tu. Kita kelapik dengan zinc apa ke nanti. Okay, dan untuk bahagian eco, boleh tengok sini. Ini dah terkeluar ni. Aku kena betul balik, aku kena buka balik. Okay, jadi untuk belah sini pun sama juga. Dia keluar. Okay, jadi kita kena betulkan masuk ke dalam balik. Dan dia pakai sweet arm chin drag. Okay, bus sweet arm apa semua tak ada apa masalah. Tak ada tak ada pecah. Okay, ngam-ngam je, cantik. Ini dia, cover ni pun dah pecah. Jadi kita akan tukar lah untuk cover ni. Engine dia tak ada apa masalah, cuma sebelum ni dia ada hantar dekat bengkel, tapi tak habis set lah. Jadi kita akan set balik lah untuk carburetor dia. Okay, dia pakai carburetor TS. Okay, untuk brake depan belakang semua ada. Lampu depan belakang semua ada. Oh, cover seat kita kena tukar baru. Dan untuk meter, dia pakai meter rumah. Tapi meter ni dia tak menyala. Dia cakap wiring mungkin ada short sikit lah. Jadi aku tak berapa pandai tentang wiring, tapi kita akan tengok balik lah. Okay, kalau kata boleh nyala, alhamdulillah boleh nyala. Okay, jadi jom kita dengar dulu untuk motor ni macam mana bunyi dia sebelum aku servis. Okay, jadi jom. Okay, motor ni kompres dia kuat lah. Okay, jadi berdasarkan apa yang aku dengar daripada sini, untuk exhaust dia ada bocor sikit bahagian manifold. Nanti aku akan tukar gasket exhaust lah. Okay, dan ada bunyi rantai kecil sikit sajalah, tak ada banyak. Dan bunyi tepek sikit. Okay, untuk rantai kecil, kalau korang boleh tengok daripada sini, ha, wow, blok tanduk kan. Okay, dia pakai tensioner bang. Dia pakai tensioner. Jadi senang je saya untuk aku betul je lah rantai kecil dia. Kita adjust balik rantai kecil dia. Okay, bunyi tepek je kuat sikit bunyi motor ni. Okay, jadi kita akan adjust tepek dan aku akan buka juga head block untuk aku servis. Okay, jadi jom aku buka dulu. Kejap lagi aku akan tunjuk macam mana keadaan enjin dia. Okay, jom. Okay guys, jadi aku dah buka untuk airbot. Dan apa yang aku tengok daripada sini lah, part head block dia tak ada apa masalah. Okay, jadi yang keluar minyak hitam cumalah bahagian sini. Okay, ini adalah untuk pipe overheat engine lah. Okay, keluarkan panas engine. Sebab dia dah pakai tensioner, jadi dia tak pakai roller block. Dia terus pakai untuk keluarkan panas daripada engine lah, pakai pipe. Okay, jadi dekat pipe ni yang keluar minyak hitam. Okey, jadi maknanya enjin dia tak ada leaking apa bahagian bawah. Okey, cuma keadaan kotor sajalah. Mungkin aku akan cuci kejap lagi dan kita tengok hasil dia macam mana, kemas atau tak. Dan bahagian head dia memang tak ada bocor apa, memang okey. Jadi aku kekalkan juga untuk spek dia. Jadi aku tak nak kacau lah. Jadi aku just untuk tak nak bagi dia leaking. Dan kita akan servis carburetor dan set balik lah carburetor ni. Carburetor ni aku rasa macam minyak lebih sebab bila rem dia berat. Okay, jadi untuk valve tak ada bocor apa. Aku tengok dia punya timing pun okay je. Tak ada tanda-tanda valve tu bocor lah. Okay, kalau kata valve tu bocor, timing tak akan melekat. Okay, jadi kita tak akan kacau lah bahagian head. Cuma kita akan adjust tepek dan servis carburetor. Kemudian set balik.
dan kita akan cuci lah balik enjin dia, kemas-kemas. Dan bahagian bawah dia ni, okey, korang boleh tengok kotor. Okey, bezalah dengan motor aku. Okey, aku bukan nak cakap motor aku kemas lah, tak. Okey, itu dia. Aha, bahagian motor aku, okey, memang aku cuci luar dalam lah. Okey, jadi motor ni pun aku akan cuci juga bahagian dalam ni. Okey, tu banyak roh kotor, aku akan cuci dan aku akan betulkan dalam balik lah. Ekor dia ni, dan lampu dia ni, okey, ini ada patah ni belah atas ni. Okey, kejap lagi aku akan betul balik lah. Jadi untuk motor ni, jom aku nak settlekan dulu, dan kejap lagi aku akan tunjuk hasil dia macam mana selepas aku betulkan sikit-sikit lah. Okey, jom. Okey, jadi aku dah buka dah bahagian tutup head ni. Okey, apa masalah yang paling penting untuk motor ni adalah kenapa dia berat. Okey, sebab apa dia berat? Okey, sebab marking dia ni tadi, ini marking aku dah betulkan, ini kedudukan T. Korang nampak situ T. Tadi marking dia lari satu mata. Kedudukan dia F dekat sini, marking dia straight. Maknanya marking dia lari. Okey, marking tu kedudukan dia T bukan F. Okey, jadi aku tak tahulah macam mana orang sebelum ni buat marking tu lari satu mata. Okey, jadi aku dah betulkan untuk marking dan tepek. Korang boleh tengok lah, motor kalau dah lama kita tak servis, tepek dia akan goncang lah. Boleh goncang macam tu atas bawah. Okey, atas dan bawah boleh goncang. Jadi untuk bahagian head, itu sajalah, tepek, marking lari, dan bahagian sini aku akan betul kejap lagi. Okey, dan kemudian untuk part head, apa yang aku menarik, tengok dia porting kemas-mas licin. Okey, jadi carburetor aja aku akan servis kejap lagi. Jom. Aku hanya nak share tentang marking dia lari dan tepek dia goncang. Okey, jom kita tengok hasil dia kejap lagi. Okey, jadi sekarang aku dah adjust tepek dan aku dah servis carburetor. Okey, untuk carburetor ni dia memakai carburetor Espada. Okey, dan untuk pilot tadi aku tengok pilot dia saiz lebih kurang 30. Itulah sebab mula dia rem berat. Okey, jadi aku tukar pada pilot standard TS 275. Okey, dan hasil dia alhamdulillah aku rasa okey. Dan untuk bahagian sini aku kena cuci dulu enjin, baru aku akan letak gam gasket kat sini untuk tak nak bagi bocor, dan kita ketatkan balik. Dan kemudian untuk belah belakang aku belum betulkan lagi dan ketat handle. Okey, jadi jom kita dengar bunyi dia macam mana. Okey, tadi ada bunyi tepek kuat dan bunyi rantai kecil sikit kan. Okey, dan rem berat. Okey, jadi jom kita tengok hasil dia. Okey, timing cantik. Bunyi senyap. Okey, jadi kita tengok rem macam mana. Itulah hasil dia. Barulah sedap rem. Jadi bila bawa nanti pun dia akan okey. Kalau korang tak percaya, okey, kejap lagi aku akan tunjuk hasil dia bila bawa. Okey, jom aku nak betul dulu rim belakang dan aku nak letakkan handle. Kalau tidak bawa, oi, dah macam bawa basikal yang handle dah kepak. Ha, tak syok. Okey, jom kita ketatkan sikit. Jadi sekarang aku dah buka untuk eko belakang. Eko belakang lampu dia goyang sikit dan kita nak betulkan lah, masuk balik dalam clip ni. Okey, jadi untuk part carburetor aku dah set semua. Yang lain engine apa semua aku dah cuci. Okey, korang boleh tengok hasil dekat sini. Ha, ini dia. Okey, hasil dia tak adalah kemas gila-gila kan, macam powder coating, tapi sandblasting ke apa tak. Tapi okeylah sikit daripada tadi, hitam sangat kan. Okey, dan untuk yang ini kejap lagi aku akan letak gam dan kita tengah tunggu untuk eko kering. Okey, untuk eko ini dia. Benda ni masalah yang selalu hadapi lah untuk ex-wife. Ini dia, selalu sangat patah. Dan sekarang aku gam balik dan kejap lagi kita akan cari skru panjang sikit lah untuk grip dia sampai sini. Okey, jadi itulah
untuk motor ni. Dan jom aku siapkan dulu. Kejap lagi aku tunjuk hasil dia sebelum aku pergi beli barang lagi sikit. Okay, untuk penutup ni kiri kanan, atas bawah kan, dan belah sana. Okay, itu saja. Let's go. Okay guys, jadi untuk sekarang ha, dah siap dah motor ni. Okay, abaikan makanan tu, itu makanan aku tadi aku pergi kedai beli. Okay, jadi ini dia keadaan dia. Okay, kita tengok sikit lampu belakang. Tak gegar. Okay, tak ada apa masalah. Dan motor pun aku dah cuci. Okay lah sikit daripada tadi. Dan kemudian tadi brake depan tak apa ada. Tapi sekarang dah ada. Okay, kita dah betulkan. Dan kemudian okey, korang boleh tengok lah untuk bawah ni. Ha, dia okey lah sikit daripada tadi. Tadi penuh dengan tanah. Ni okey sikit. Dan kemudian aku ada beli barang sikit untuk motor ni. Ha, ini dia cover untuk clutch yang tu. Okey, itu dah teruk. Beli baru. Dan tutup belah magnet. Okey. Dan juga kulit seat aku beli baru. Sebab kulit seat ni dah kena cakar kucing dengan koyak sini kan. Tukar baru. Dan minyak hitam baru. Okey, jadi setakat tu saja untuk video motor ni. Tapi sebelum aku tutup, aku akan tunjuklah hasil dia bila siap. Okey. Jadi kita tunggu sekejap. Okey, jadi akhirnya ha, siap juga motor ni. Okey, untuk barang-barang yang aku tukar. Okey, macam aku cakap tadi, ini dia cover untuk clutch, dah tukar baru. Eh, apa ni? Alamak, ada gam. Oh, sorry. Maafkan aku. Okey, itu dia. Dan untuk bahagian lain, ini dia. Kulit seat kita tukar baru. Okey. Dah nampak kemas. Tak ada koyak apa langsung. Dan untuk cover magnet, mengelakkan magnet masuk air. Jadi, beli cover balik. Dah elok. Dan kemudian, untuk part-part lain, motor ni tak ada apa masalah. Semua dalam keadaan baik lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak tengok untuk full review motor ni, okay, aku akan buat di next episode. Sebab motor ni nak jual, jadi aku akan ceritakan serba sedikit apa spek motor ni dan apa barang yang ada dekat motor ni. Okay, jadi tunggu di next episode. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next episode. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Dan ciao.